Bisa mungkin bagaimana orang itu bisa membuat sampah itu memiliki nilai jual yang lebih, atau setidaknya kalaupun nggak bisa membuat nilai jual lebih, setidaknya orang itu membuang sampah pada tempatnya. Seringkali kita lihat orang itu membuang menjadikan sungai itu sebagai tong sampah atau laut itu sebagai tong sampah. Ya mungkin dengan cara ini orang akan berpikir tidak lagi berpikir untuk membuangnya ke tempat yang nggak semestinya, bahkan bisa memiliki nilai jual secara ekonomi. Dan di sini fokus saya adalah pelatihan bagaimana museum recycle ini selain memamerkan juga menjadi pusat pelatihan recycle botol sampah botol plastik. Nah, awalnya yang saya temukan adalah sampah apapun termasuk sampah elektronik, awalnya seperti itu. Tapi bersama berjalannya waktu, sampah elektronik masih sulit ya di sekitar kita didapat. Akhirnya saya mulai menggunakan media lain, yaitu botol. Dan tanpa sengaja, botol itu akhirnya keren sekali untuk dijadikan media atau bahan bakunya. Karena bisa mudah untuk diduplikasikan atau untuk diajarkan kepada orang lain ketika kita menggunakan botol, dan efeknya akhirnya memiliki efek positif buat lingkungan. Tadinya anak-anak itu kalau nemu botol di pinggir jalan ditendang, dibuang itu aja. Sekarang bahkan mereka, saya punya beberapa murid itu setiap nemu botol pasti dibawa pulang.
Dan itu buat saya merubah peradaban sekali. Kenapa sih? Merubah mindsetnya gini. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang besar sampai lupa bahwa hal kecil itu sebenarnya ketika itu di create sungguh-sungguh itu akan berefek besar. Sebenarnya bagaimana starting business from zero dollar, bagaimana memulai bisnis dengan nol rupiah gitu, atau making money from zero, bagaimana membuat uang dari sesuatu yang nol, nggak ada nilainya. Terus bagaimana membiasakan orang itu tidak lagi berpikir bagaimana saya akan berwirausaha atau bagaimana saya memiliki pekerjaan jika saya tidak memiliki modal. Ini jawabannya. Jawaban konkretnya ya ini. Jadi jika saya bermodal botol saja bisa berbuat sejauh ini, jika Anda memiliki modal lebih mahal dari botol plastik, Anda tidak melakukan apapun, yang salah ya Anda. Itu aja sih buat saya. Awalnya ini murni komersial untuk dijual, dikomersilkan untuk dijual dan diekspor. Tapi bersama berjalannya waktu, sepertinya saya lebih enjoy ketika ini dilatihkan atau diajarkan, karena efeknya jauh lebih besar. Saya tidak hanya sekedar mengumpulkan uang, tapi akhirnya ya berusaha untuk memiliki sumbangsih yang besar buat peradaban. Bagaimana membuat Indonesia yang lebih baik. Itu aja sih prinsipnya. Kerumitan tersendiri adalah ketika kita diminta membuat sesuatu yang benar-benar harus mirip dalam jumlah besar. Itu buat saya jauh lebih sulit. Karena kita harus membuat mirip. Tapi kalau sekedar harus membuat sama, kalau membuat hanya sekedar satu tipe aja bisa. Karena lucunya, kerennya ini, kita membuat dengan bahan yang sama akan jadi ratusan desain yang berbeda. Kerennya itu, karena dia akan menyesuaikan dengan feel kita. Jadi sedikit aja kita sedikit aja kita membelokkan gunting, saat kita menggunting akan jadi desain lain. Tantangannya adalah sekarang bagaimana apa yang saya lakukan ini tantangannya bagaimana bisa diterima, terus kemudian orang tertarik untuk belajar membuatnya. Karena seperti halnya ketika biasa kita melihat satu lembar kertas gitu, kita akan kepikiran membuat kalau tidak kapal ya pesawat dari kertas itu. Dan saya ingin anak Indonesia setiap melihat botol dia sudah kepikiran sama seperti ketika kita melihat kertas, dia pasti akan kepikiran membuat pesawat atau membuat kapal tadi. Ini menjadi permainan ciri khas anak Indonesia ke depan. Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.